Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Planet of Lana. Kita kemarin itu gue langsung berhentiin soalnya tiba-tiba kita ganti scene. Kita di kesempatan kali ini kita bakalan naikin robot yang udah kita hidupin sebelumnya itu dan kita bakalan nunggangin itu. Wah, seru banget sih kayaknya. Makanya gue gak sabar untuk langsung masuk ke game ya. Tapi gue pengen curhat dulu sih. Sebelumnya kan biasanya gue selalu ngelus-ngelus si Mui ya. Tapi kemarin itu gue lupa untuk ngelus Mui. Malah kita terpisah. Emang tuh ya, kita suka bisa lupa gitu loh. Ngelakuin hal-hal manis kayak gitu loh tiap harinya. Sekali ya kita lupa, malah gue sama si Mui kepisah lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa nemuin Mui dan Mui masih hidup. Mudah-mudahan. Gue gak sabar pengen nunggangin robot itu. Kita langsung masuk ke game aja ya. Yuk. Kita bisa... Oh! Wah! Harusnya gue stop gak sih? Wah! Keren banget. Oke, kemarin gue langsung stop di sini nih. Kok ada Kitty? Bentar. Wah. Wow, gila seru banget. Demen nih gue nih kayak gini-gini nih. Salah kah gue? Oh, harus ditahan ya? Oke. Ditekan terus, Mas. Nah, ini kan tekan terus nih. Mudah-mudahan cuma dua tombol itu aja ya. Oke, kalau yang muter gitu itu apa, kita sekali pencet, tapi kalau yang ini harus ditekan terus. Kalau yang nafas gitu itu harus tekan terus. Wah, seru banget ini, scene-nya bagus banget. Bener-bener mirip Star Wars ya, kalau gue lihat-lihat. Tapi Star Wars yang awal-awal banget ya, yang masih terasa jadul gitu. Udah. Ya, cuma bentar nih. Iya sih, kita kalau jalan kaki emang lama. Bentar. Kita kabur dulu. Hampir aja. Oh, oke, gue dapat achievement. Seru musiknya nih. Nah, langsung ganti musik dia. Oh, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus juga follow akun sosmed gue ya. Thank you. Sudah mulai terbiasa gue seperti yang ngomong kalimat itu dengan tempo yang sangat cepat. Oke. Nah, sekarang kita bertualang sendiri lagi ya. Wait. Hampir aja. Oke. Gimana ini? Aduh. Gak nyampe lagi tadi. Hidungnya kelihatan tuh. Sabar.
Okay. Loncat. Nah, sip. Okay, aman. Apalagi ini. Nah, kita nggak bisa loncat deh. Apa ini? Yang mana yang kita kendalikan? Nyampe nggak ya? Nggak nyampe. Okay. Bener kan? Oke, kita manjat situ. Tapi emang itu nyampe ya? Segini mungkin nyampe. Kita coba aja. Soalnya nggak ada halangan juga kan. Eh, salah. Cakep. Wait. Salah. Untung aja nggak nyampe ujung dia. Kok bisa? Ayo, lari. Dia ngapain, woi? Oh no. Ya, gimana ya? Coba. Apa itu? Oh, kita ke dalam situ kah? Oh,
achievement lagi. Wah. Wah, kita ke tempat asalnya robot ini kah? Jadi kayak film apa ya? Gue lupa sih. Aduh, film apa sih? Bentar, gue search. Cloverfield bukan. Apa ya? Alien movie. Tau ah, nanti gue selipin gambar aja kalau gue ketemu nanti pas ngedit. Pokoknya film Alien yang kita scene-nya itu pertama di bumi, terus selanjutnya kita masuk ke dalam kukun gitu-gitu loh, gue lupa ya. Pokoknya kalau ingat nanti ada di sini, tapi kalau gue nggak ingat kosong. Oke, kita sampai di markasnya mungkin. Oh, maafkan aku Lana. Yang mulanya begini lagi. Ini tuh kayak palanya ini ya. Bukan R2-D2, yang satu lagi. Gue juga lupa lagi. PR gue 2 tuh, nyelipin gambar ya. Kalau yang fansnya Star Wars banget pasti tahu sih gitu. Gue nonton sih semuanya, cuman gue apa buruk dalam mengingat hal ya. Banyak hal gue lupa. Gue cuman ingetnya R2-D2 sama BB-8 sama K2SO. Terus C-3PO. Siapa lagi? Udah kayaknya. Terus ini gue ngapain? Kayaknya salah. Oke, gue harus naik. Terus pas dia ngeliat sana, gue matiin atau apa mungkin. Di sini kelihatan ya. Gila, ini sih harus cepet loh. Kalau enggak mati gua. Ah, tidak. Gua harus ngerangkak ke sana. Oke. Timing gue lagi bener. Ini makhluk-makhluk yang ada di bawah ya. Serem banget sih. Mui anomali kah? Makanya dia gak dibunuh. Oh gila. Ini kayak ini penjagalan babi gitu ya. Gue gak tau diambil jusnya atau apa. Pasti kita udah tahu kalau Mui itu masih hidup dan kita akan menyelamatkannya. Ayo cepet 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 cepet.
Ya ini sih berbahaya banget. Ah, gimana ini? Sekarang. Close. Kayak gue nunggu deh. Kelihatan rambutnya. Oke, ayo 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 ayo. Ah, bunda kata. Wait. Hidung lagi kelihatan. Mau diapain dia? Kok kandang yang ini kosong? Ini ada alat pengendalinya sih di sini. Coba dulu. Oh, bentar. Nggak bisa, tapi mungkin gue bisa ke seberang. Bentar. By sometimes. Nah ini buat apa? Lupa lagi. Oh, baru 18 menit. Oke. Oh, apa nih? Oh, ini kayaknya buat si Mui dah. Nanti. Oke. Tadi yang magnet itu nggak bisa lewat sini kan? Oh, susah. Bisa dijatuhin gak sih? Coba. Oh. Kai.
ngapain ya? bentar. Takutnya dia ngalangin jalan. Oke. Tadi gue pengen geser pakai robot ya kan, kita bisa geser sendiri. Nah, ini harusnya sih kita taruh di situ ya, supaya bisa ditukar. Mudah-mudahan bisa. Ayo, bentar lagi. Lupa. Kita dorong. Bentar. Kita dorong. Kenapa gini amat ya? Nah. Oke. Lah, langsung kebuka gitu. Akhirnya, Mui, kita balik lagi. Coba, gimana sih? Kok gue lupa? Lus-lus dulu. Oke, kamu naik situ. Kita matiin aliran listriknya. Oke. Nyala lagi itu. Oke, aman. Belum. Satu persatu kah? Oh iya lo. Ya. Aduh. Mana ngendarainnya susah lagi. Wah. 9 menit lagi. Aduh, hoki. Untung aja. Oke. Wah, ini sih panjang loh. Kayak muter deh itu relnya. Terus terakhirnya malah di sini. Tinggal itu doang kan?
Headphone gua hampir copot. Ayo, ayo, bisa, bisa, bisa. Ternyata nggak terlalu banyak banget sih. Tipis. Nggak bisa. Bisa, 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 bisa. Ah, gimana ini? Yuk. Oke. Sudah mulai ahli kan sepertinya. Di sini akan banyak adegan Mui meninggal. Aduh. Oke, fokus, fokus. Nggak mungkin dong gue mati-mati terus. Yuk, 4 menit lagi. Apa gue ke atas dulu ya kayak tadi ya? Kok tadi pas awal-awal gue bisa ya, sekarang kok malah nggak bisa? Mui, lo nyiksa gue aja Mui. Waktu semakin menipis. Ngapain lagi sempet-sempetnya begini gue?
Wow. Oke. Pas banget ini kalau yang rekordan game gue ini 29.55. Ini belum ditambah opening sama closing ya. Oke, Mui. Kita oh, ke bawah. Oke, kayaknya sampai sini dulu. Gue udah berapa kali mati-mati tadi ya. Terus juga ini pas terakhir gue malah jatohin diri. Ya kayaknya sih itu cuman butuh mundur dikit terus habis itu loncat sih. Habis itu ke sebelah sana. Ke sana ya kalau sini. Ke sebelah sana. Gue gak tau lagi kita bakalan kemana. Ya pasti gue happy banget udah bisa ngumpul bareng lagi sama Mui lagi. Ya kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Thank you banget yang nonton. Bye-bye.